Radikalisme di lingkungan pelajar, gerakan cita rasa kebaikan pelajar, ngerojong peran guru nggoning mere pengawaruh ka barudak didikna. Lianti pengawaruh ngenaan paham radikal, para guru diperdi mampu medara pengawaruh ngenaan praprakan maki media sosial secara positif. Mucunghul deina aksi teror balukar paham radikalisme jadi penitenan sajumlah pihak, utamana aya kalawang ka kaum pelajar anu uduh pisan disusupan ku paham-paham radikal. Gerakan cita rasa kebaikan pelajar Indonesia ngarojong para guru tingkat sekolah menengah pertama jeung menengah atas bikin mere pangaweruh ngeunaan bahaya paham radikal ka barudak didikanana. Lianti pangaweruh ngeunaan radikalisme, para guru oge kudu mampu mere pangaweruh ngeunaan prak-prakan make media sosial secara positif. Utamana dina umur rumaja, para pelajar remen make media sosial pikeun alat komunikasi. Perlindungan hukum itu ada empat terhadap guru ya, ada ranah hukum, ranah hak karya cipta intelektual, advokasi, dan kesejahteraan. Kenapa kita ambil ini, isu radikalisme? Karena guru juga akan nanti bersentuhan dengan anak-anak, dengan murid ya. Kalau kita tidak tahu pintu masuk apa saja yang bisa masuk ke murid-murid kita, nanti guru-guru tidak bisa meng-counter. Sehingga kita butuh bantuan juga berupa wawasan, guru-guru diberi wawasan tentang pintu-pintu radikalisme, karena kita tahu bahayanya. Ngaliwatan peran guru salaku pilar panangkis paham radikalisme di kalangan pelajar, dipiharap para pelajar di lemah cai teu gampang disusupan ku paham-paham radikal anu nyumbebar, utamana nyumbebarkeun paham radikal ngaliwatan media sosial. Yuhana Kurniawan, Bandung TV.